boleh engkau cari makan nafkah kepada kami. Tapi jangan berani kepada kami orang yang mempunyai tanah balik kami. Saya tidak pernah mengganggu orang-orang yang berbuat baik, yang menguntungkan bekerja sama untuk tanah balik. Tapi saya tidak terima dengan beberapa kejadian kemarin terakhir. Ada oknum-oknum dari luar Bali, Sumba, menantang orang-orang Bali. Panas hati. Di luar sana sekarang, banyak orang kos ditolak, banyak orang kos dikasih keluar, banyak orang di tempat kerja dipecat hanya karena di orang Sumba. Baik, teman-teman, jumpa lagi bersama saya hari ini. Saya Pak Hendrajat Official, mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua atas dukungan selama ini sehingga saya bisa bertahan sampai detik ini. Nah, video kali ini saya akan mereaksi terkait dengan kasus yang sering terjadi di Bali belakangan ini yang dilakukan oleh orang NTT, lebih khususnya orang Sumba. Ya, perlu teman-teman ketahui bahwa NTT itu adalah sangat luas dan apa yang dilakukan oleh orang Sumba itu ya bukan mewakili orang NTT. Bahkan orang-orang di luar Sumba pun ya tidak setuju, bahkan geram dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh orang Sumba ini. Dan kemarin saya melihat sebuah video, ya, kasus itu yang terjadi di Jimbaran, kalau nggak salah di Ungasan, yang kasus pemukulan seorang rider TNI. Dan dalam bulan Februari ini, ya, orang Sumba itu melakukan kejahatan atau keributan selama 7 kali. Makanya orang Sumba di sini menjadi pusat perhatian orang Bali karena mereka sering sekali membuat onar ataupun keributan-keributan terhadap warga asli di sini. Ya, siapapun kalau misalnya warga kita itu dikeroyok ataupun dipukul, ya kita juga pasti merasa kesel, ya, merasa marah. Nah, itulah yang sering terjadi selama ini. Warga Sumba tidak memikirkan efek negatif yang mereka lakukan itu. Dan pecalang setempat pun membuat aturan harus sidak semua kos-kosan yang ada di Bali untuk mengecek keberadaan orang Sumba, apakah mereka sudah memiliki identitas apa belum. Nah, jika memang tidak memiliki identitas, maka mereka akan dipulangkan dan biaya untuk pulang mereka itu tidak dibiayakan oleh banyak tempat, tapi dibiayakan oleh orang-orang yang mengajak mereka untuk tinggal di bedeng. Karena mereka itu mayoritasnya itu yang sering membuat onar ini, mereka itu tinggal di bedeng ataupun di tempat-tempat proyek. Maka tingkat kejahatan pun sangat tinggi-tinggi sekali. Ya, saya ulangi lagi bahwa dalam bulan Februari ini orang Sumba itu melakukan 7 kali kejahatan. Makanya orang Sumba itu menjadi pusat perhatian orang Bali. Dan yang menjadi malu orang NTT adalah mereka menyebutkan bukan orang Sumba tapi orang NTT. Padahal orang NTT ya tidak setuju dengan apa yang mereka lakukan itu, akan sangat geram, kesal terhadap tindakan-tindakan orang-orang Sumba ini. Nah, saran saya buat orang-orang Sumba ini supaya jangan mengulangi lagi tindakan ataupun kegiatan seperti itu, karena itu akan merusak warga NTT secara keseluruhannya. Dan kemarin juga saya melihat sebuah postingan di media sosial bahwa ada sesepuh dari warga Sumba itu memberikan arahan, memberikan ceramah kepada warga-warga yang baru datang dari NTT. Nah, di mana dalam ceramah itu sesepuh ini mendatangi mereka di tempat proyek atau di sebuah bedeng. Ya, teman-teman silakan lihat video berikut ini. Kumpul, ya. Yang pertama, kami mohon maaf kalau kami datang sita kalian punya waktu, ya. Kami datang ini bukan untuk membuat kalian takut, ya. Kami datang ini bukan buat kalian merasa bersalah, ya. Kami datang ini justru kita mau datang bantu kalian supaya orang lokal, orang Bali tidak usir kalian dari sini. Di luar sana sekarang banyak orang kos ditolak, banyak orang kos dikasih keluar, banyak orang di tempat kerja dipecat hanya karena di orang Sumba. Karena apa?
karena kelakuan kita orang Sumba. Ya, dalam bulan Februari saja ini sudah 7 kejadian. 7 kasus. Ada kasus yang melibatkan aparat keamanan. Kasus di lapangan futsal. Anggota rider itu dipukul sama orang putih. Kasus terakhir kemarin, orang Wejewa pukul Babinsa. Jadi kasus demi kasus sekarang ini yang menyakitkan buat orang-orang yang orang lokal, orang pribumi, orang Bali. Kenapa? Kita datang ribut di orang punya daerah. Kita sudah datang cari makan di sini, kita sudah diterima di sini, tapi kita bikin ribut. Itu kasus yang di Mengwi, itu kejar orang karena kejar ayam di pinggir jalan. Memalukan. Bagaimana polisi tidak marah, bagaimana orang lokal tidak marah, bagaimana tentara tidak marah. Memancing orang untuk marah. Jadi kami datang ini untuk memberikan pandangan, memberikan nasihat, memberikan edukasi. Supaya apa? Stop buat masalah di tanah orang. Fokus, kalau kau datang dari kampung, kalau kau datang dari Sumba untuk cari makan, cari makan. Jangan kayak orang hebat. Saya rasa semua orang yang datang dari Sumba, termasuk saya yang datang dari Sumba, 20 lebih tahun yang lalu saya datang dari Sumba, karena saya tidak punya. Karena saya susah. Makanya sampai saya ada di Bali. Ya. Ketika sampai di Bali, kita mulai tunjukkan kita punya jago. Ini bukan di Sumba. Ingat, ini bukan di Sumba. Ini di tanah orang. Orang bilang, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana kita hidup, di situ aturan itu yang kita ikuti. Bukan aturan di kodi. Ya, bukan aturan yang di kodi yang kita bawa. Oh, kan di kodi, kalau begini pas kami pukul begini. Bukan begini. Jadi ini yang harus jadi pandangan kalian. Ya, ada yang kakak ingatin adiknya, ada istri ingatin suaminya, ada suami ingatin istrinya. Supaya apa? Beransur-ansur kita dipercaya sama orang. Ini kalau kami tidak turun, bisa aja besok-besok orang Bali datang, hey, keluar kalian dari sini, kamu perusak, perusuh, kami tidak mau ada orang Sumba di Bali. Bisa. Kenapa kita yang memancing gitu loh? Orang Bali perlu terima kita. Di Sumba kita tidak punya lapangan kerja. Di Bali ada lapangan kerja. Maka bekerjalah dengan baik. Jangan pakai kalian punya emosi. Tidak ada orang yang emosional, tidak ada orang yang bunuh orang, tidak ada orang yang pukul orang, tiba-tiba dia sukses. Tidak ada itu. Malah, kalau bunuh orang, kalau di penjara sana. Orang di Sumba itu pikir, ada sudah kerja di Bali, dia bisa kirim sedikit, kalau ada sakit, dia bisa kirim saya uang. Kok kirim uang dari penjara? Keluar dari penjara lagi, pukul dia benda, saya ini baru keluar dari penjara. Apa yang kau dapat? Itu banyak kejadian begitu. Jadi, kami datang ini untuk mengingatkan. Beberapa hari yang lalu, pengurus Pulau Mora, pengurus Sumba Barat Daya, pengurus Sumba Timur, pengurus Sumba Barat, pengurus Sumba Tengah sudah sepakat. Ada yang bikin ribut, pulangkan. Dikawal sama polisi. Ya, sampai di Sumba, polisi Sumba terima. Bawa ke kantor bupati,
dari kantor bupati bawa ke kecamatan, dari kecamatan bawa ke desa, dari desa baru antar ke kampung. Biar orang tuamu malu. Bawa anak-anaknya datang di Bali untuk bikin ribut. Kalau saya punya orang tua, bisa stop jantung dia. Karena saya disayang sama orang tua saya. Ya. Saya sangat disayang sama orang tua saya. Kalau sampai saya bikin ribut di Bali, jangankan sampai saya dibawa pulang ke kampung. Dia dengar saja, wah, kau punya anak sana begini, bisa stop jantung sebenarnya. Ya, tidak ada orang tua yang tidak sayang anak. Semua orang tua kita biar buta huruf, tapi dia berlutut sama Tuhan. Tuhan, tolong jaga satunya anaknya. Anak-anak yang di sini yang tidak tahu diri. Lalu, apa dampak negatifnya terhadap warga NTT atas tindakan yang dilakukan oleh orang Sumba ini? Nah, dampak negatifnya adalah, yang pertama, susah sekali untuk mencari pekerjaan. Ya, dimana walaupun orang Sumba yang melakukan tindak kejahatan, tapi ketika ada orang luar Sumba, yang misalnya Flores, Kupa yang mencari pekerjaan, yang orang tahu itu adalah orang Sumba. Padahal sebenarnya kita itu bukan orang Sumba ataupun bukan orang Kupang. Nah, yang kedua, ketika orang-orang itu mencari kos tempat tinggal, nah orang sekarang, orang Bali sekarang tidak menerima orang NTT ya untuk menempati kos mereka. Nah, ketika kita mendatangi tempat atau mencari kos-kosan, ya mereka selalu bertanya dari mana, dari NTT ya. Pasti mereka tidak terima. Nah, terbukti kemarin ada saudara atau kakak yang mencari kontrakan, padahal rumah ini masih kosong. Ya, tapi ketika ditanya yang menghuni itu orang dari mana, orang dari NTT, ya mereka ditolak. Padahal ini orang tua. Nah, itu adalah bukti nyata bahwa orang NTT itu sudah tidak bagus lagi di mata orang Bali. Tapi perlu saya ingatkan bahwa apa yang dilakukan oleh orang Sumba itu bukan mewakili orang NTT seluruhnya. Dan apa yang dilakukan oleh orang Sumba itu atas kejahatan yang mereka lakukan itu adalah ulah oknum yang tidak mewakili orang NTT. Ya, buat saudara-saudara saya di Bali, ya mohon dipaham itu, karena yang dilakukan oleh orang Sumba itu adalah oknum. Tapi tidak salah juga apa yang dilakukan oleh saudara-saudara saya di Bali melakukan seperti itu, karena mereka sudah sangat geram sekali atas tindakan mereka itu. Nah, orang di sini tidak mau saudara mereka ataupun keluarga mereka dianiaya oleh orang Sumba. Buat orang-orang Sumba, ya tolong berubah. Jaga sikap, jaga mulut, dan berpikir sebelum melakukan sebuah kejahatan. Karena apapun yang kalian lakukan, itu akan merusak warga NTT secara keseluruhan. Dan yang kedua, kalau memang kalian betul-betul mau cari kerja di Bali, ya, jangan bikin onar. Dan kemarin saya melihat juga sebuah video di mana di sebuah pelabuhan, ya, hampir ratusan orang-orang Sumba untuk datang ke Bali. Nah, ini juga menjadi tugas berat buat sesepuh dari Sumba ataupun buat pemerintah daerah Bali. Karena mereka datang ke Bali ini, kita tidak tahu ya mau cari kerja atau mau kuliah. Nah, syukur kalau mereka mau kuliah ke sini. Tapi kalau mencari pekerjaan, maka bukan tidak mungkin lagi akan meningkatnya tindakan kejahatan atau kriminal di Bali nanti. Dan buat teman-teman, ya kalau misalnya tidak ada tujuan yang jelas datang ke Bali, mendingan tidak usah datang ke sini. Karena apa? Karena ketika nanti kalian tidak punya pekerjaan, tidak menutupi kemungkinan ataupun 80% kalian akan melakukan tindak kejahatan juga. Karena apa? Karena pikiran kalian itu sudah buntu. Pikiran kalian itu sudah enggak terarah. Karena apa? Karena kalian tidak punya pekerjaan di sini. Nah, kenapa? Karena kalian datang ke Bali itu tidak punya skill. Kalian direkrut oleh orang-orang tertentu. Ketika nanti ada masalah,
bukan orang yang merekrut Anda yang akan bertanggung jawab nanti. Ya. Bukan orang yang merekrut Anda nanti yang akan malu. Yang menjadi malu itu adalah warga NTT secara keseluruhan. Ya, teman-teman, itu aja video saya kali ini. Dan buat saudara saya dari Sumba, jangan tersinggung, karena kita juga sama-sama dari NTT. Ya, saya dari Flores, merasa malu juga apa yang kalian lakukan selama ini. Dan saya juga merasa minder ya, ketika jalan-jalan di jalan-jalan kemanapun. Karena apa? Karena saya orang NTT. Di pikiran mereka itu adalah, di pikiran orang Bali itu adalah orang NTT itu yang sering melakukan tindak kejahatan, sering melakukan tindak kriminal. Oleh karena itu, berubahlah dari sekarang. Jangan mengulangi apa yang sudah kalian lakukan. Ya, hargailah sesama, hargailah orang tuamu. Ya, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.